ritual cara memanggil Dewi Lanjar. Dewi Lanjar merupakan sosok gaib yang menjadi legenda khususnya di pantai utara Pulau Jawa. Sosok Dewi penguasa pantai utara juga memiliki mitos dan cerita mistis tersendiri. Cerita yang tersohor adalah tentang meminta kekayaan di pantai utara dengan bantuan Dewi Lanjar atau lebih dikenal dengan pesugihan Dewi Lanjar. Banyak orang yang ingin bertemu Dewi Lanjar adalah untuk meminta pesugihan. Cara agar cepat kaya, supaya usahanya semakin besar dan karirnya semakin menanjak. Dari pengalaman Mbak Widri yang merupakan ahli spiritual Jawa, mengatakan bahwa untuk bertemu dengan Dewi Lanjar tidaklah mudah. Ada prosesi ritualnya. Ritual dilakukan di tempat berdirinya keraton Dewi Lanjar. Dipercaya ada di Pekalongan, tepatnya di sebelah Sungai Selamaran. Namun pada video ini akan dijelaskan cara bertemu dan berinteraksi dengan Dewi Lanjar lewat mimpi. Begini caranya. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Cara bertemu Dewi Lanjar lewat mimpi. Niatkan dalam hati bertemu dengan Dewi Lanjar, kemudian baca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Tidur malang pintu atau tidur menyelang dengan pintu. Malamnya akan ditemui sosok Dewi Lanjar. Jika bermimpi bertemu dengan Dewi Lanjar di saat sedang menjalankan ritual di atas, maka Anda telah berhasil memanggil dan berinteraksi dengan Dewi Lanjar. Jika hendak mengamalkan, silahkan izin terlebih dahulu kepada Mbak Widri di kolom komentar.